Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat. Okey, video saya hari ini adalah bertujuan untuk satu perkongsian tentang fruit fly ataupun lalat buah yang suka merosakkan tanaman cili, tomato, betik dan banyaklah buah-buahan yang lalat ni suka rosakkan, musnahkan kita punya buah kan. Jadi hari ini saya nak kongsikan macam mana cara-cara untuk memerangkap lalat buah ni supaya tanaman kita mengeluarkan hasil yang baiklah. Jadi siapa yang tak kenal lalat buah tu, boleh tengok gambar yang saya share dalam video ni dan juga kesan daripada buah cili tu apabila dirosakkan oleh lalat buah tu. Jadi tentu anda yang menanam cili sakit hati bila kena serangan lalat buah ni. Jadi kita sediakan bahan untuk menghasilkan perangkap fruit fly ni ataupun lalat penebuk buah yang suka merosakkan buah cili, buah betik, buah tin. Jadi kita tengok apa bahan-bahan yang perlu kita sediakan. Pertama, kita mesti ada attractant inilah. Maksudnya bahan penarik lalat ni. Tengok dia tulis di sini, fruit fly attractant. Okay. Nama botol ni dia tulis di sana Fly Moon. Apa entah, adalah dekat kedai racun selalunya ada jual botol kecil ni untuk menarik lalat buah yang akan masuk ke dalam perangkap botol yang kita hasilkan. Jadi ini bahan yang pertama, bahan utama yang diperlukan untuk memerangkap lalat buah ataupun fruit fly ni. Bahan yang kedua adalah botol air biasa. Dan yang ketiga adalah putih kapas ataupun kapas lah. Saya gunakan kapas yang macam ini. Jadi saya tunjukkan demo satu hari ni. Okay, cara-caranya, kita tebuk. Gunakan pisau, kita tebuk botol air ni begini. Buang dulu dia punya stiker ni, pembalut ni, untuk dia bagi look sinar lah. Okay, kita tebuk macam ni. Jangan tebuk besar lubang, tebuk kecil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jika terlalu besar, lalat tu senang keluar bila dia masuk. Jadi kita tebuk kecil je. Saya suka saiz sebesar diameter jari kelingking saja. Okay, tebuk begini, dia akan jadi lubang lah. So saya suka tebuk dua. Ada orang yang suka tebuk satu, ada orang suka tebuk dua. Saya suka tebuk dua. Jadi saya tunjukkan demo untuk sahabat-sahabat yang nak cuba buat perangkap, menghasilkan perangkap lalat buah ni untuk mengelakkan buah cili kita dirosakkan oleh lalat-lalat buah ni. Kita lelah-lelah, letih-letih tanam, dia orang rosakkan buah tu. So sakit hati lah kan. Jadi nak tangkap lalat buah tu susah. So kita buat perangkap ni. Okay, setelah buat lubang, kita isi air. Air diisi paras ini saja. Okey, tidak terlampau sikit, tidak terlampau banyak. Jadi kita ambil attractant ni, kita buka. Tati buka takut mecik dekat muka kan. Tak tahulah dia punya bahaya ke tak kan. Ambil kapas ni, kita ikat. Sediakan tali kecil macam ni, kita ikat dulu. Ikat dulu, ikat kuat-kuat untuk tujuan kita gantung kapas ni dalam botol.
Okey, macam ni pun dah cukup. Okey, macam ni pun dah cukup. Jadi, setelah itu, kita ambil bahan ni. Kita tuang dekat kapas tu. Tak perlu banyak, sikit pun tak apa. Okey, ambil balik botol ni. Sumbat ni. Buat biar dia tergantung. Gantungan dia antara lubang yang kita tebuk tu, bagi tinggi sikit lah kapas tu tergantung. Jangan tinggi sangat, jangan rendah sangat. Okey, lepas tu kita tutup. Kita kepitkan tali tu. Jadi, settle, dah siap. Okey, kita ambil tali. Kita ambil tali nylon ni. Ini kaedah simple lah yang saya selalu buat. Kita ambil tali nylon ni, kita ikat macam ni. Terpulang lah pada sahabat nak ikat macam mana. Saya ikat biasa macam ni je. Sebab botol ni dia ada takak di sini. Jadi senang untuk kita ikat dia. So, dah siap. Okay, dah siap. Kita gantunglah di bucu-bucu tanah, di bucu rumah kalau kita tinggal di taman perumahan. Boleh gantung. Okay, saya akan tunjukkan tempat yang saya gantung lepas ni. Jadi, inilah hasilnya. Lalat buah tu akan masuk melalui lubang yang kita tebuk ni. Dia akan masuk, berlega-lega dalam botol tu, seterusnya dia akan jatuh dalam air macam tu. Ini yang dah berapa lama yang saya dah pasang ni, dia jatuh dah. Ini pun sama, dia dah jatuh dan dia akan mati lah. So itu pun ada seekor duduk urung di kapas yang kita letak bahan penarik lalat buah ni. Seterusnya dia akan jatuh dan mati dalam air. So simple saja cara dia kan. Kalau sahabat-sahabat di luar sana rasa video saya ni bermanfaat kepada orang-orang baru yang nak mencuba perangkap lalat buah tu, bolehlah, sudilah kiranya share video saya ni di grup-grup Facebook pada sahabat-sahabat yang bertanya tentang macam mana nak bina perangkap lalat buah ni. Okay? Sehingga jumpa lagi dalam perkongsian-perkongsian yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera.